Inilah yang agak yang saya kata sangat menarik bila kita lihat bagaimana orang Melayu terdahulu membina rumah kediaman yang mempunyai berbagai-bagai karakter ataupun perwatakan yang seerti dengan tempat kediaman dia. Ramai orang beranggapan orang Negeri Sembilan sama dengan orang Minang di Sumatera. Tapi sebenarnya tidak. Reka bentuk rumah-rumah Melayu lama sudah diiktiraf antara binaan terbaik di dunia. Oh, jadi binaan terbaik di dunia, guys, rumah-rumah Melayu itu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Aktivitas keseharian teman-teman sekalian ya, apakah di sana hujan atau tidak ya? Di sini sangat panas sekali ya teman-teman sekalian. Semoga di sini cepat hujan juga. Kemarin saya sempat dengar di Malaysia itu ada sebagian yang hujan, seperti itu informasi daripada para subscriber ya. Nah, oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video, guys ya. Rumah Melayu tiap negeri asalnya sama. Oh iya ke? Tapi kenapa bentuk tuh reka macam beza-beza ya kan? Tapi mungkin dulu-dulu tuh sama rata atau macam mana? Nah, kali ini kita akan menyimak penjelasan daripada orang Melayu sendiri itu, guys. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Semua rumah Melayu ini ada rumah ibu. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, guys. Demi Melayu ya. Linknya di deskripsi, guys. Kita support terus ya. Bercakap pasal seni bina identiti. Ya. Kalau kita perhatikan rumah-rumah warisan di seluruh Semenanjung dan juga di Sabah, Sarawak ataupun di alam Melayu ini sendirilah, sampai ke Jawa, Sumatera, okay, walaupun ke Kamboja ataupun ke Brunei sendiri. Jadi kalau kita lihat, setiap daerah ataupun wilayah itu mempunyai rumah kediaman gaya dan perwatakannya berbeza-beza. Namun kalau kita lihat susunan perancangan pelan rumah itu, sebenarnya lebih kurang hampir sama. Susunan perancangan rumah orang Melayu ini lebih kurang sama. Yaitu yang pertamanya rumah ibu. Semua rumah Melayu ini ada rumah ibu. Kemudian dia ada rumah dapur. Okey. Jadi rumah orang Melayu yang paling asas dipanggil rumah bujang, iaitu rumah ibu dan rumah dapur. Itu saja. Kemudian dia boleh kembangkan kepada ruang-ruang yang lain. Umpamanya rumah ibu, rumah dapur dan ditambah dengan rumah balai. Nah, so begitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berjalan dari utara lah, utara Semenanjung ni, di Perlis, Kedah, Perak, kemudian turun lagi ke Selangor, ke Negeri Sembilan, semuanya ke Johor, Terengganu dan Kelantan, ke semua wilayah ini, semua daerah ini mempunyai gaya dan perwatakan rumah-rumah kediaman yang berbeza, yang membuatkan kita akan kenal. Kita kata, oh, bila kita lihat, oh, ini rumah Kedah, ini rumah Perlis, ini rumah Johor, ini rumah Selangor. Inilah yang agak yang saya kata sangat menarik bila kita lihat bagaimana orang Melayu terdahulu membina rumah kediaman yang mempunyai berbagai-bagai karakter ataupun perwatakan yang seerti dengan tempat kediaman dia. Okey, umpamanya kalau di Perlis kita akan jumpa rumah dipanggil gajah menyusu daripada rumah ibu dia. Bumbung panjang, kemudian satu bumbung lagi rumah dapur dia. Nah, jadi percantuman antara bumbung rumah ibu dengan bumbung rumah dapur itu nampaknya macam hiasan kepada gajah menyusu. Maka orang Melayu namakannya rumah gajah menyusu. Wow. Okay. Kalau pergi dekat Kedah pula, di Kedah rumah ibunya dan rumah dapur dia tidak bercantum, tapi ruang di antara rumah ibu dan rumah dapur itu dipanggil
kelek anak ataupun panggil selang. Ya. Kalau di Kelantan, rumah ibu dan rumah dapurnya, ruang di antaranya dipanggil jemuran, itu tidak berbumbung. Ya. Tapi di Kedah, ruang kelek anak ataupun ruang selang itu diletaknya bumbung. Ya, okey. Begitu juga ruang di antara rumah ibu dan rumah balai yang di tepi. Nah, kalau di Kedah biasanya akan dibumbungkan. Berbeza dengan rumah di Kelantan dan Terengganu, di antara rumah ibu dan rumah balai tidak dibumbungkan. Jadi dia membenarkan pengudaraan. Ya. Di Kedah, di Perak, rumah dia sama, hampir sama macam yang ada di Kedah. Ya, begitu ya. Okey. Tapi bila kita turun ke Selangor, Selangor ini dihuni oleh masyarakat yang datangnya ramai dari Jawa dan datangnya ramai daripada Sulawesi. Nah, jadi mereka membawa gaya dan pepatakan dari Sulawesi dan dari Jawa untuk rumah apabila mereka mendirikan rumah di Selangor. Okay. Kalau kita perhatikan juga, Selangor dan Negeri Sembilan, dia juga mempunyai persamaan. Ramai orang beranggapan orang Negeri Sembilan sama dengan orang Minang di Sumatera. Tapi sebenarnya tidak. Yeah? Rumah di Negeri Sembilan dan rumah orang di Sumatera tidak sama. Yeah, melalui kajian yang sudah dibuat, memang tidak sama. Rumah di Negeri Sembilan ada persamaan dengan rumah orang di Selangor dan rumah di Melaka sebenarnya. Rumah di Melaka, kalau kita lihat, hampir sama dengan orang di di Selangor. Mungkin mereka ada mempunyai persamaan dari segi usulnya. Kalau kita pergi ke selatan lagi, ke Johor. Di Johor dihuni oleh sebahagian besarnya masyarakat yang datang berhijrah dari Jawa dan daripada Sulawesi Selatan. Jadi saya melihat orang Jawa yang berhijrah ke Johor itu, mereka banyaknya mendirikan rumah limas. Jadi macam saya cakap tadi, perancangan rumah limas ini hampir sama macam perancangan rumah di Kedah dan rumah di Perak. Cuma bumbungnya sahaja yang dibuat berbentuk limas. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan ternyata ya guys ya, Melayu ataupun orang-orang Melayu daripada dulu ini memang karakternya itu seorang yang bijak seperti itu. Sehingga rumah tradisional saja ya mempunyai identitas-identitas sendiri. Kita bisa membedakan, oh ini daripada Kedah, oh ini daripada Johor, oh ini Selangor, oh ini Semenanjung dan lain sebagainya, ya kan. Nah memang apa ya, saya juga heran juga sih ketika istilahnya masa sekolah SD ya, ketika throwback lagi ya kan, mengingat kembali yang dulu itu yang kita belajar, memang rumah-rumah adat, rumah-rumah orang-orang kita itu memang keren gitu guys ya. Ada yang dari istilahnya Jawa bentuknya beda seperti ini gitu kan, orang istilahnya Minang itu beda banget sudah. Terus orang Minang jadi kayak wow keren gitu. Terus kalau kita mau ke Papua itu beda lagi nanti guys ya. Terus kalau kita istilahnya ke Betawi itu beda lagi. Konsepnya itu loh keren banget. Oh ini keren gitu. Wow. Jadi apa ya guys ya, membuat kita bangga lah dengan keragaman yang ada di negara kita Indonesia. Ada juga di Malaysia ya kan, Brunei, ya semualah, semua negara yang ada rumpun Melayunya di situ, maka itu pasti ada keunikan sendiri dan mempunyai karakter sendiri, ya kan? Wow, keren ya guys ya. Oke, di sini kita akan baca komentar-komentar sedikit ya guys ya. Reka bentuk rumah-rumah Melayu lama sudah diiktiraf antara binaan terbaik di dunia. Oh, jadi. Oh, binaan terbaik di dunia guys, rumah-rumah Melayu itu. Wow. Ia mengambil kira binaan sesuai dengan keadaan cuaca persekitaran dan penggunaan bahan-bahan yang mesra alam. Oh, macam tuh ya guys ya, masya Allah, keren banget ya pemikirannya itu loh guys ya.
Oke, di sini ada komentar guys, bangsa Melayu tanah Melayu. Apakan daya masa tak akan kembali lagi. Hancur sudahlah semua kisah nan lalu jadi tauladan. Betul ya, sekarang sudah tidak diindahkan lagi, banyak istilahnya rumah-rumah yang meniru Eropa lah, meniru yang Arab lah, meniru daripada Spanyol lah, mana-mana lah ditiru semua ya kan, yang ke barat-baratan guys ya. Biarlah rupa rumah sama ke tidak, yang penting bentuk liang lahat sama. Allahu Akbar, nih komen betul juga ya guys. Allahu Akbar. Alright guys ya, jadi kalau kita lihat ya, banyak kalau di Jawa itu ada joglo, ada istilahnya macam kita tempat-tempat kita lah seperti itu ya. Depan rumah saya ini ada rumah joglo seperti itu, dan itu indah banget, itu khas daripada Jawa ya. Jadi ya, identitas daripada nenek moyang kita itu sangat-sangat kental sekali, sehingga banyak orang luar itu takjub seperti itu. Sampai lukisan-lukisannya, ukiran-ukirannya itu terkenal sampai ke antero dunia guys ya. Maksudnya adalah nenek moyang kita ketika istilahnya menciarkan konsep-konsep ya yang ada di negara kita, yang ada di bangsa kita terdahulu, itu memang sukses seperti itu guys ya. Dan sekarang karena seiring berjalannya waktu ya, identitas-identitas itu sudah mulai hilang. Karena kenapa? Kita sudah mengambil istilahnya contoh daripada orang-orang barat ya, rumah-rumah yang istilahnya sudah keren banget, megah, gagah seperti itu ya. Termasuk di sini juga ya kan, di tempat saya ini rumahnya udah bukan konsep-konsep Jawa lagi gitu kan, tapi masih ada nuansa Jawanya, cuman lebih ke modern lah sekarang seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Ternyata ya, kita dapat ilmu yang banyak daripada channel Demi Melayu ini. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel Demi Melayu guys ya. Support terus, sekarang sudah 25.000 subscriber, dan semoga dengan video ini bisa bertambah ke 26 ya, 30.000 subscriber. Support terus guys, 100.000 subscriber tahun ini kayaknya bisa sih Demi Melayu, dengan menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi berkenaan dengan identitas ya, daripada kemalayuan, ataupun bisa dikatakan tentang hal-hal menarik dan unik yang ada di Malaysia juga ya, yang berkenaan dengan sejarah tentunya. Itu sangat-sangat bagus sekali, karena kenapa, banyak dari kita itu belum tahu seperti itu guys ya, macam sejarah-sejarah ataupun pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum diungkapkan di sosial media seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.